Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Duel. Meledaknya sampai 3 kali karena semangatnya yang luar. Nah, karena apa? Karena pagi ini SK2 berada di Masjid Kreng-kreng Kroboan Tamanan Bangunan Bantul Yogyakarta dalam acara Festival Anak Soleh Sekaluran Tamanan. Nih, pesertanya sudah luar biasa, mulai berdatangan. Mereka akan beradu cipta, adu karya, dan adu kebolehan yang akan menjadikan mereka berprestasi dan berpotensi. Oke, ya, kita lihat wajah-wajah cerah mereka. Iya, yeah, adik-adik. Apakah hari ini kalian berpuasa? Oke, okay, yang tidak, kenapa kok tidak berpuasa? Ora sahur, ya. Yeah. Oke, okay, alhamdulillah sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul mana? Di SD. Di masjid mana ini? Grobogan. Oke. Okay. Sekali lagi biar kelihatan semangatnya, ya adik-adik semuanya, mari kita jawab salam dari siapa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan dulu, nama saya Kak Marhaban. Yo, pas banget kan, ya pas banget dengan hari apa hari ini, hari Ramadan, ya nanti tapi panggilnya jangan Marhaban ya Ramadan, ya Marhaban saja, selamat datang. Tapi Kak Marhaban ini, ya, ini bukan keset, ya, bukan yang welcome, ya, yang sering diinjak-injak, ya. Marhaban ini hanya namanya saja. Dan kebetulan Kak Marhaban, iya, Ramadan. Kebetulan Kak Marhaban tinggalnya di desa yang paling sedih. Di mana? Di Palestina. Desa paling sedih itu di Kasihan, ya. Kasihan Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, di sana, di dekat kampus UMY, ya. Oke, sebelum Kak Marhaban lanjut, saya pengen dengar suaranya yang keras untuk menjawab salam, ya, yang paling semangat, ya. Meskipun puasa, kita harus tetap, iya, semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Waduh. Oke, wah ini kayaknya lemes-lemes ini. Harus semangat ya adik-adik meskipun kita berpu. Oke. Oke, untuk memberikan semangat kepada adik-adik, memberikan apresiasi yang terbaik buat adik-adik, Kak Marhaban pengen ngasih pantun buat adik-adik, ya. Tunggu ketan karo acar. Hai anak soleh, apa kabar? Kurang keras. Tak baleni. Tuku ketan karo acar. Hai anak soleh, apa kabar? Oke, luar biasa. Oke. Hari ini adik-adik datang ke sini ingin apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, lomba. Ada yang lomba menggambar, terus ada lomba apa? Apa lagi? Mewarnai, apa lagi? Oh, ada yang nyanyi. Lomba wudhu, apalagi? Azan, apalagi? Kita lagi yang belakang. Oke, ya. Yeah. Ya, yeah. Sebelum nanti kita acara dimulai, Kak Marhaban pengen menyapa yang sebelah sini. Wah, ini dari desa mana? Ya. Yeah.
apakah tamanan juga? Benar dok, meskipun beda-beda wilayah ya. Iya, beda-beda wilayah, beda-beda tempat, kita harus tetap satu bahwa kita ini adalah di mana, di kelurahan mana? Tamanan. Oh, sama ya. Oke, yuk yang belakang. Waduh, ini pengen tahu juga nih. Kan ini mayoritas SD, SMP, TK. Wah, mana semangat yang belakang? Waduh, luar biasa, lemes ini ya. Gak apa-apa, tapi ketika lomba harus semangat biar menjadi juri. Oke, terima kasih sekali buat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ عَلَيْهِمْ